Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ditemani suara gemericiknya air hujan dan disertai dinginnya hawa pegunungan. Ingin sekali rasanya saya ingin membabar keris kamardikan ini. Keris ini memiliki nama dapur, keris tilam upi. Pada kedua bilahnya memiliki dua pamor yang berbeda-beda. Banyak orang yang menyebutnya keris seperti ini berpamor selewah. Dari segi garap, pamor selewah ini memiliki tingkat kesulitan garap yang sangat tinggi. Karena menggabungkan dua pamor yaitu pamor melumah dan pamor miring. Pada bagian sisi ini adalah pamor lar gangsir atau orang menyebutnya pamor miring. Sedangkan di bagian sisi ini adalah pamor udan emas atau orang menyebutnya pamor melumah. Pamor lar gangsir dan pamor udan emas memiliki yoni untuk kewibawaan dan kerejekian. Mari kita lestarikan budaya Tosan Aji dengan keris kamardikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?